Hai hai, hari ini kita akan bahas top 3 timbel terenak di Kota Subang. Tahun di tanah Sunda, cinta banget sama kuliner ini guys. Aing kudu naon, biar nggak liat cenah, aing mamam timbel obatnya, haha. Jadi guys, nasi timbel adalah masakan Sunda yang populer di Jawa Barat. Jadi biasanya nasinya itu dibungkus dengan daun pisang. Lauknya sendiri sebenarnya sama aja, bisa milih mau ayam, ikan nila emas, ikan asin, tahu tempe dan lain sebagainya. Pembedanya itu ada di sambelnya. Tiap orang timbel sambelnya punya ciri khas sendiri, guys. Ntar mau minum yang mana? Sedap. Lalu ada juga side dish-nya, pasti dikasih lalapan kayak timun, daun selada, kemangi, lenca atau terong. Sayur pendampingnya itu bisa pencok, kacang panjang, sayur asem, karedok, dan lain sebagainya. Lanjut nasi timbel berikutnya. Ini lauknya sama aja. Bedanya di sini pesan sayur asem. Dari mulai tempat pertama, kedua, dan ketiga semuanya ramai guys. Nah, berhubung yang pertama dan kedua itu kita datangnya pas nggak jam rame. Sedangkan yang ini, yang ketiga ini pas weekend dan makan siang. Jadi ya tahu sendiri lah ya. Di sini favorit kami tuh karedoknya loh. Enak sekali. Berhubung terlalu ramai, jadi kita makannya nggak bisa terlalu santai ya. Kasihan yang lain udah antri. Oke, jadi ini rating dari kita ya guys.